Balik lagi sama aku ya Sinta di YouTube channel aku ya Sinta. Nah teman-teman, di video kali ini aku mau ngasih tahu ke kalian keseharian aku di hari Minggu ini ya. Dikarenakan stok bahan makanan di kulkas udah pada habis, pagi-pagi sekali aku minta suami untuk mengantar aku pergi ke pasar subuh. Jaraknya lumayan agak jauh dari rumah. Karena ini hari Minggu, banyak orang yang jogging dan berolahraga di sepanjang perjalanan. Akhirnya kami tiba di pasar subuh Muka Cianjur. FYI, pasar ini buka dari pukul 5 sampai dengan 7 pagi. Sebetulnya para pedagang ini aslinya berjualan di dalam pasar. Nah, kalau pagi mereka pindah ke depan ke halaman parkir. Sehabis pukul 7 mereka kembali berjualan di lapaknya yang terletak di dalam pasar. Aku sudah menuliskan apa saja yang akan aku beli. Di sini aku membeli ayam dan juga ceker ayam, kemudian membeli sayuran dan juga bumbu-bumbu dapur seperti bawang, tomat, dan lain-lain. Aku lebih senang berbelanja di pasar meski harus berdesak-desakan, karena sayur dan juga lauk-lauknya masih fresh. Selain itu, belanja di pasar bisa menghemat anggaran pengeluaran belanja aku. Aku biasa beli untuk stok 1 minggu, karena mang-mang sayur jarang lewat di tempat tinggal aku. Makanya aku putusin untuk belanja stok untuk 1 minggu ke depan. Aku beli pisang karena rencananya mau aku buat cemilan piscok dan juga pisang goreng. Karena aku itu lebih milih untuk mengolah daripada jajan di luar, karena bisa menghemat juga ya. Oh ya, yang aku suka dari pasar subuh ini adalah karena pasar ini menyediakan segala bahan dan kebutuhan yang lengkap, mulai dari sayuran, buah-buahan, lauk pauk, cemilan, kue basah, dan lain-lain. Semua udah aku beli, sekarang saatnya untuk pulang. Karena aku dan suami belum sarapan, kita mau beli bubur dulu. Nah, karena gerah setelah tadi berdesak-desakan belanja di pasar, setelah sarapan aku mau mandi dan manjain diri. Aku penasaran sama produk terbarunya Scarlett Whitening, yaitu Jordanian Sea Salt Shampoo dan Jordanian Sea Salt Conditioner. Kemasannya benar-benar lucu. Jordanian Sea Salt Shampoo ini mengandung wewangian yang enak banget, wangi magnolia. Nah, apa sih magnolia? Magnolia ini adalah marga tumbuhan berbunga yang dikenal luas karena bunganya yang indah dan menyebarkan aroma harum. Aromanya benar-benar enak dan healing gitu, jadi bikin kulit kepala jadi relax. Untuk conditionernya mengandung wangi bunga sedap malam dan wanginya enak banget. Sampo dan conditioner ini memiliki kandungan utama yaitu sea salt yang berhasiat untuk menyerap minyak berlebih pada kulit kepala
membantu menghilangkan penumpukan kotoran, serta membantu membuka kutikel rambut. Tekstur kedua produk ini sangat berbeda. Untuk sampo, teksturnya gel berwarna biru dan ada gelembung-gelembungnya. Sedangkan untuk conditionernya memiliki tekstur kental seperti krim yang berwarna pink. Shampoo dan conditioner ini enak banget untuk dipakai karena bisa membuat rambut berkilau, menambah volume rambut, dan juga wangi sepanjang hari. Yuk buruan order! Nah, setelah mandi, saatnya unboxing belanjaan dari pasar tadi. Di sini aku beli kulit lumpia, untuk pisang coklat, terus juga beli mie telur, ada bakso, otak-otak, kecap manis, dan juga minyak goreng. Aku juga beli ikan asin, ada kangkung, sawi, bayam, brokoli, buncis, wortel, dan juga lain-lain. Aku juga beli ayam dan ikan. Aku belinya sedikit-sedikit ya. Untuk paha, aku beli 1/4. Untuk ceker juga 1/4. Terus untuk ikan kembung 1/4 dan udang juga 1/4. Sekarang aku mau cuci bersih sebelum ditata di wadah untuk disimpan di kulkas. Oh ya, untuk menyimpan ayam atau ikan di wadah, setelah dicuci bersih, tambahkan sedikit garam dan juga perasan jeruk nipis ataupun lemon. Sisa perasannya masukin juga agar lauk nggak amis dan tetap fresh. Nah, sekarang yang bikin aku senang,
adalah menyusun ke wadah. Oh ya, untuk menyimpan bahan makanan agar awet di kulkas, kalian bisa masukkan ke wadah seperti ini ya, dan dialasi dengan tisu. Metode ini bisa membuat bahan makanan awet disimpan di kulkas, dan plant food preparation ini bisa mengontrol pengeluaran anggaran belanja ya. Itu dia food prep dari aku. Ini rencananya untuk 8-10 hari ke depan. Semoga bisa ya untuk 2 porsi. Total yang aku habiskan untuk belanja ini adalah sebesar Rp150.000. Dengan Rp150.000 aku bisa membeli lauk pauk, kemudian juga sayuran, buah-buahan, dan juga cemilan. Untuk rinciannya akan aku sertakan di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton. Bagi kalian yang mau request aku untuk ngebahas apa di video selanjutnya, silakan komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bila video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Atau bagikan ke teman-temanmu. Kalian bisa lihat video menarik aku lainnya dengan cara klik video di salah satu sisi layar. Semoga bermanfaat. Nantikan aku di video selanjutnya ya. Terima kasih.